Langkah pertama, siapkan 500 gram tahu. Ini dilumatkan menggunakan garpu. Jangan di blender atau di chopper ya bunda, karena hasilnya nanti bakalan terlalu halus dan rasanya jadi kurang enak. Nah, seperti ini cukup, disisihkan dulu. Lanjut, siapkan pan, panaskan 1 sendok makan margarin. Masukkan 3 bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah bawang bombay yang sudah diiris tipis, masak sampai harum dan layu. Setelah harum dan layu, masukkan 70 gram ayam cincang, masak sampai ayamnya berubah warna. Nah, seperti ini. Masukkan 100 gram wortel yang sudah dipotong kecil-kecil. Masak sebentar aja, cukup sampai wortelnya layu. Nah, seperti ini cukup, bisa kita angkat. Campurkan ke dalam adonan tahu yang sudah kita haluskan tadi. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh MSG atau micin, 3 sendok makan tepung terigu. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, pecahkan 2 butir telur ayam dan tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, diaduk rata kembali. Nah, seperti ini cukup. Lanjut, siapkan kulit dimsum. Ini diameternya sekitar 8 cm. Isi dengan setengah sendok teh adonan. Olesi kulit dimsum menggunakan air, lalu direkatkan. Oles menggunakan air kembali. Lalu dilipat kecil-kecil, 4-5 bagian. Untuk bentuknya sesuai selera aja ya bunda. Nah, seperti ini. Ulangi hal yang sama sampai adonannya habis ya. Nah, ini sebagian sudah selesai, letakkan di atas saringan kukusan yang sudah diolesi sedikit minyak dan siap untuk dikukus. Pastikan air kukusannya sudah mendidih ya, lalu dikukus selama 20 menit atau sampai matang. Sambil menunggu, kita akan buat sausnya. Siapkan 120 gram saus sambal. Pastikan mereknya bagus agar rasanya juga enak. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh bubuk cabai, dan 100 ml air hangat. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan ini gyoza tahunya sudah matang, bisa kita angkat. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan mika plastik seperti ini. Ini bisa dijadikan frozen food juga ya bunda. Tinggal disusun dalam wadah atau tin wool. Simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna. Nah, untuk penyajiannya tinggal dikukus atau digoreng aja. Nah, seperti ini ya, tinggal ditambahkan saus yang sudah kita kemas dalam plastik klip seperti ini. Nah, ini dia gyoza tahunya siap untuk disajikan. Satu resep aku dapat sekitar 118-120 piece, banyak banget ya bunda. Rasanya ini enak banget, gurih, dicocol dengan sausnya yang pedes, aduh ini enak banget. Anak-anak pasti suka ya bunda. Dan insya Allah kalau dijual laris manis. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan 5 kotak tahu atau sekitar 300 gram. Kemudian dihaluskan. Di sini aku haluskan pakai garpu aja. Nah, seperti ini cukup, ini disisihkan dulu. Lanjut, panaskan minyak secukupnya. Masukkan 3 bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah buah bawang bombay yang sudah diiris tipis, lalu dimasak hingga harum dan layu.
Setelah harum dan layu, masukkan tahu yang tadi sudah dihaluskan. Masak sampai kadar airnya berkurang dan sedikit mengering. Nah, seperti ini cukup. Masukkan 100 gram wortel parut, 2 buah sosis yang sudah dipotong kecil-kecil, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan bubuk kari. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 3 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, diaduk rata kembali. Terakhir, tambahkan 3 butir telur, jangan lupa dikocok lepas terlebih dahulu. Masukkan telur, lalu dimasak sebentar aja atau setengah matang. Nah, seperti ini cukup, bisa diangkat. Biarkan hingga hangat atau dingin. Lanjut, siapkan kulit lumpia. Di sini aku pakai yang kotak atau yang frozen food seperti ini. Beri isian sekitar 1,5 sendok makan. Kemudian dilipat seperti amplop atau bisa digulung seperti ini. Olesi ujungnya menggunakan terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Nah, hasilnya seperti ini, ulangi sampai semuanya habis. Ini dia hasilnya setelah semuanya selesai. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa disusun dalam tin wall seperti ini. Alasi menggunakan plastik agar tidak saling menempel. Tutup rapat, lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa juga langsung digoreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang cenderung kecil aja biar nggak mudah gosong. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau sudah berwarna kuning keemasan, tandanya udah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia lumpia tahunya siap untuk disajikan. Satu resep aku dapat sekitar 30 piece. Jadinya banyak banget ya bun. Sekarang kita cobain sama-sama. Nah, bisa dilihat luarnya garing, renyah, rasanya gurih. Disajikan selagi hangat bersama cabai rawit tentu makin nikmat. Jangan lupa dicobain ya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba.